Hai guys, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel How To's. Di bawah perbentangan Bajet 2021, Menteri Kewangan Tengku Zafrul menyatakan kerajaan akan membenarkan pengeluaran wang daripada akaun 1 KWSP. Pengeluaran yang dibenarkan adalah RM500 sebulan untuk 12 bulan. Namun kalau kita lihat secara terperinci, pengeluaran ini hanya untuk 600,000 ahli yang terjejas. Tengku Zafrul juga menyatakan pengeluaran ini adalah untuk kumpulan bersasar yang kehilangan pekerjaan mereka. Pendaftaran untuk pengeluaran wang ini juga akan bermula pada bulan Januari tahun hadapan. So, apa pendapat semua? Adakah anda bersetuju bahawa pengeluaran ini hanya untuk mereka yang layak sahaja? Anda boleh nyatakan pendapat anda di ruangan komen di bawah.